Beda dari yang turun ke sawah. Wah, cantiknya. Dia tidak suka dengan kelakuan kalian. Jangan ganggu tiang. Wih, kasarnya. Tolong, tolong, tolong. Weh, mas, hentikan. Wih, ada jagoan baru. Laki-laki Sasa, gak gini caranya. Beraninya sama perempuan. Kampret, tinggi sekali bahasamu. Dia tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa. Lain kali kalau keluar ajalah teman-teman yang bisa jagain. Biar saja nanti Tua makan di rumah Tiang. Nama Sida siapa? Tiang? Tiang Mustafa. Lamun Sida? Tiang Mandalika. Yang mana bangkat Mami Sida? Itu yang ada bobaliknya. Tadi Tiang cuma mau mengantarkan makanan saja kepada Tua Salim. Sida dan Mami Lurah. Tua Salim yang Sida cari itu sama Tiang. Oh, ternyata Sida anaknya Tua Salim. Nggih. Baik, rajinnya pagi-pagi senang bersihkan tanaman. Tua, ngagetin Tiang aja. Ikut Mustafa? Iya, dia ikut katanya mau bantu-bantu. Mus, itu ada Mami. Pergi salam dulu sama Tia. Mak. Ma, cantik ya anaknya Mami Lurah. Halus sekali cara dia berbicara. Besok dia ikut ke rumahnya dia ya, Mak? Ya sudah, tapi dengan satu syarat. Syarat? Pokoknya jangan dekat-dekat sama Mandalika. Maksud Amal? Pokoknya jangan dekat-dekat udah. Tapi kan, Mak. Sudah, pergi tidur sana. Besok kita mau pergi pagi-pagi. Tua, nggak ikut Mustafa? Katanya dia diajak jadi pepadu fresh ya. Apa? Baik, mau kemana? Asingnya nggak ada si laki-laki sasap yang takut Christian. Tapi kan Mus? Yang tidak apa-apa bayi. Bayi, Mustafa itu hanyalah keturunan Jajar Kara. Sedangkan kamu keturunan bangsawan. Asing mana cinta bisa ditebak, ama? Mustafa. Besok berhenti dah ikut ke rumah Mami. Segitukah Mami menuangkan tradisi? Itu Mustafa. Tradisi tidak membedakan pernikahan berbeda gelar. Tapi Tiang beneran cinta sama Mandalika, Ma. Baik, mau taruh di mana muka Mami ini? Kalau kelak kamu menikah dengan keturunan Jajar Karang. Mami gila hormat. Pokoknya berhenti dah mencintai Mandalika. Kamu tidak cocok deh sama dia. Hai Mustafa, aku Lalu Wirakarta, orang yang pantas untuk Mandalika. Tiang juga cinta sama Mandalika. Kamu Jajar Karang, kamu gak pantas buat Mandalika. Saya yakin saya juga bisa membahagiakan dia. Kamu hidup bermodalkan cinta. Jajar Karang, miskin, pengangguran, melanggar tradisi, itu yang kamu mau. Tradisi tidak seburuk itu, Semeton. Bayi. Sedang apa sih di sini, Mus? Yang bekerja di sini, Bayi. Yang ingin membuktikan bahwa Tiang juga bisa menafkahi si dia, Bayi. Mi, si dia ingin Tiang bersama Wirakarta. Wirakarta adalah laki-laki yang baik buat kamu. Tapi Mi, Tiang cuma cinta sama Mustafa. Tiang tidak pernah cinta sama Wirakarta. Mustafa hanyalah keturunan Jajar Karang. Mami ini masih saja belum berubah. Besok keluarga Wirakarta akan datang untuk membicarakan pernikahan kalian. Mami memilih dia yang terbaik buat kamu. Mereka sudah bersahabat sejak kecil, tidak ada salahnya mereka untuk melanjutkan hubungan mereka di jejang keseriusan. Saya juga pengen cepat-cepat punya cucu. Nah, sekarang tergantung kesepakatan kita. Apakah Wirakarta siap menjadi suami dari anak kami, Mandalika? Bagaimana Wira, apakah kamu siap membawa Mandalika merari? Gemin, yang siap menjadi suami Mandalika. Mustafa! Besok malam Tiang akan dirari sama Wirakarta. Tiang tidak mencintai dia, Mus. Ayo Mus raih Tiang sebelum dia datang melamar Tiang. Merari. Nggih, nanti malam kita merari. Adat dibalas dengan adat. Bukannya Sida yang selalu menjunjung tinggi kebudayaan Sasak dan yang selalu mengutamakan ketangkasan seorang laki-laki. Merari itu adalah salah satu pembuktiannya, Mus. Mustafa, lupakan anak saya. Kalian tidak setara, jangan pernah melanggar tradisi. Mi, tapi Tiang juga bisa membahagiakan Mandalika. Kamu memang bisa merubah nasib, tapi kamu tidak bisa merubah tradisi. Ah! Ina, Tiang mencintai Mustafa. Ikutlah kata Mamimu, Nak. Tapi, Nak, Mami terlalu memaksakan kehendaknya supaya Tiang nikah sama Wirakarta. Jangan turuti egomu, Nak. Tradisi tetaplah tradisi. Sekarang kamu istirahat ya, tenangkan pikiranmu. Mandalika, bantu ibu masak, Nak. Mandalika. Ada apa, Bu? Madelika hilang, Mi. Mana dia pergi? Nggak tahu. Ya sudah, saya cari dulu. Mak. 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 Hari ini cukup sampai di sini. Tidak perlu melanjutkan pernikahan. Saya ingin mengambil Madelika kembali. Yang juga lagi berusaha untuk membujuk agar tidak melanjutkannya. Ama. Ini sudah puncak. Mereka melakukan awal ritual pernikahan. Karena kita tahu mereka itu. Kenapa, Mi? Apa karena kami beda strata? Dia yang sungguh mencintai Mustafa, Mi. Dia yang rela gelar bangsawan dia yang hilang. Kalau emang itu yang harus dia korbankan. Kurang ajar, dari Sasak tidak berbahasa seperti itu. Sabar, Mi, ada cara yang lebih baik. Kita selesaikan di dalam. Sepertinya kalian tidak memperdulikan larangan kami. Iya, Madelika. Ama terpaksa melakukan semua ini. Selama ini Ama sengaja bekerja di rumah Mami agar Ama bisa melihat kamu. Maafkan Ama, Madelika. Tapi Tiang benar-benar cinta sama Madelika, Mi. Mi, tolong Mi, Tiang benar-benar mencintai Mustafa. Hanya Mustafa yang bisa bikin Tiang bahagia. Tapi Ina tidak sanggup kehilangan Madelika. Ama mohon menunjukkan sesuatu kepada kalian. Madelika, Mustafa, dengarkan, Ama mau bercerita. 20 tahun yang lalu, istri Ama memiliki 2 bayi yang kembar. Setelah itu, istri Ama pun meninggal. Milurah dan istrinya sudah lama tidak memiliki anak, dan Mami pun meminta salah satu anak Ama untuk menjadikan anak angkatnya. Dan Ama pun menyetujui keinginan Milurah. Dan anak kembar itu memiliki tanda lahir yang sama di telapak tangan. Maksud Ama, tanda ini?